Halo guys, balik lagi dan Royksi di sini. Kali ini ada informasi terbaru lagi tentang update 2.1 ya. Nanti ada teaser terbaru lagi buat Bal dan juga ada seluk-beluk Inazuma, Watatsumi Island dan Seirei Island. Oke, sekarang kita menuju ke seluk-beluk Inazuma dulu sebelum kita perkenalan tentang Raiden Shogun. Nanti akan ada pulau terbaru ya, yaitu Watatsumi Island, yang ini indah banget pulaunya cuy ya. Katanya di sini akan terdapat tumbuhan yang sangat unik ya, terus dataran yang tinggi dan sejumlah air terjun yang mengelilingi kuil Sangonomiya yang berada di tengah-tengah pulaunya cuy. Yang rada ngeri nih islandnya ya, beberapa area di pulau ini mengandung elemen elektro dengan jumlah tinggi. Oke, ini ada gameplay baru nanti, yaitu Pace Gate. Ini alat kuno yang terpasang di Seirei Island ya, dan juga Watatsumi Island ternyata gunakan elemental sight untuk memeriksa arah Pace Gate di sisi lainnya. Setelah diputar ke arah yang sesuai, status Pace Gate akan berubah. Saat dua Pace Gate saling bersinkronasi, sebuah jalur energi akan tercipta di antara keduanya. Siapapun yang dapat mengendalikan kekuatan elemen dapat menggunakan jalur ini untuk berpindah ke berbagai tempat. Wah, ini kayak semacam portal gitu ya. Atur Pace Gate ke arah yang berbeda untuk berteleportasi ke lokasi-lokasi yang berbeda. Mantap. Terus ada juga lentera elektrik di sini ya. Ada lentera batu kuno seperti ini di Watatsumi Island. Lentera batu ini akan menyala kalau kamu mendekatinya sambil membawa elektrogranum. Ini kayaknya semacam puzzle untuk mendapatkan chest lagi kali ya. Terus lanjut ada pilar misterius. Berinteraksilah dengan patung-patung ini untuk mengaktifkan status objek dan mekanisme di sekitar. Amati sekelilingmu dengan cermat dan ikuti petunjuk dari mekanisme untuk melanjutkan penjelajahanmu. Terus ada monster baru, yaitu Hydro Hypostasis ya. Saat darahnya rendah, musuh ini akan terbagi menjadi 3 tetesan air yang bergerak ke arah inti hypostasis. Segera lenyapkan tetesan air ini untuk mencegah Hydro Hypostasis hidup kembali. Wow, bakal rame nih. Wah, ada hujannya juga. Oh, itu ada slime. Itu bisa nge-heal kita cuy. Oke. Terus ada Thunder Manifestation ya, bisa dibilang kayak Electro Oceanid lah. Makhluk elektro yang abnormal, meski dari luar terlihat mirip dengan Oceanid, namun makhluk ini tidak memiliki kepintaran atau ingatan seperti Oceanid. Setelah mengunci musuh, Thunder Manifestation akan memasuki status amarah dan berusaha membasmi musuhnya dengan segala cara. Waduh, ini kita ditargetin dong. Buset dah. Wih, ngeri, ini lebar banget. Nah, ini di trailernya Kokomi ada nih, Spectre nih namanya. Monster yang terlahir dari konsentrasi elemen yang tinggi dan dapat mengapung di udara cuy. Monster ini akan mengumpulkan Fury saat terkena serangan dahsyat. Setelah Spectre ini mencapai Fury maksimum, ia akan mengembang menjadi lebih besar dan kuat. Spectre juga akan meledak hebat saat dikalahkan ya. Wah, ini harus hati-hati sih guys. Hampir sama dengan Pyroslam ya, yang ketika kalah itu meledak. Ini ledakannya juga nggak begitu luas ya. Oke, di sini juga ada hasil produk dan makhluk baru ya, Unagi. Ini kayak belut ya, hewan amfibi berbadan panjang. Nah, resep baru nih dengan Unagi ini. Terus ada Sango Pearl, terus ada Fruit juga. Ini kalau nggak salah yang buat Baal ya kan. Oke, jadi itu dia guys, seluk-beluk Inazuma untuk Watatsumi dan Seirei Island. Nah, sekarang kita menuju ke fanpage Genshin Impact. Nah, di sini ada teaser dari Raiden Shogun ya. Nah, kita perkenalan dulu nih guys. Dia menjanjikan para penduduk Inazuma keabadian yang tidak akan pernah berubah. Ternyata keabadiannya maksudnya di sini bukan hanya untuk dirinya sendiri ya, tapi untuk penduduk Inazuma guys. Kalau kayak gini berarti niatnya emang baik ya. Oke, Raiden Shogun adalah karakter pendukung yang dapat meningkatkan damage elemental burst rekannya. Dengan elemental skillnya, dia dapat meningkatkan damage elemental burst seluruh anggota party dan memicu serangan terkoordinasi setelah Raiden Shogun melancarkan elemental burst. Dia akan menggunakan pedang Tachi miliknya dalam waktu singkat untuk melakukan serangan serta memulihkan energi seluruh anggota party pada saat yang bersamaan. Oke, ini dia untuk normal attack-nya ya. Untuk damage di level 8 67%, di hit kelimanya itu 111%. Ini ada 5 hit ya. Charge attack-nya itu 170%, charge attack stamina cost-nya itu 25, plung damage 109%, low plung 218 dan high plung 272 cuy. Oke, lanjut kita ke talent berikutnya. Nah, ini dia. Yang ini meningkatkan damage dari elemental burst. Oke, Raiden Shogun membuka sebagian Euthymia-nya, mengakibatkan electro damage pada musuh di sekitar dan memberikan efek Eye of the Stormy Judgment pada anggota party di sekitar.
Nah, ini keterangan untuk Eye of Stormy Judgment-nya. Saat karakter dengan efek ini mengakibatkan damage pada musuh, Eye of Stormy Judgment akan melancarkan serangan terkoordinasi dan mengakibatkan electro damage area di tempat musuh berada. Ini yang kayak tebasan itu ya, ini kayak tebasan bela dimensi gitu loh. Ini keren banget sih animasinya. Tuh. Ngitin gua sama jurusnya Yamin di Black Clover tuh cuy. Oke, lanjut. Selama Eye of Stormy Judgment aktif, damage elemental burst karakter yang mendapatkan efek dari Eye of Stormy ini akan meningkat sesuai dengan konsumsi energi elemental burst tersebut. Kalau Raiden Shogun dia butuh berapa energi di sini? Dia butuh energi 90 cuy. Mamin. Kalau Ayaka 80 ya. Lanjut lagi, Eye of Stormy Judgment di setiap party dapat melancarkan serangan terkoordinasi setiap 0,9 detik ya. Kita sebutnya serangan gabungan aja kali ya, biar lebih mudahnya. Serangan gabungan yang dipicu oleh karakter yang bukan partimu sendiri dapat mengakibatkan damage sebesar 20% dari damage aslinya. Wah, ini yang dimaksud mungkin adalah co-op juga, ternyata bisa untuk co-op ini. Oke, kita cek untuk damage-nya. Skill damage di level 8 itu 187% ya. Damage serangan gabungannya itu 67% doang di level 8, nggak begitu besar ternyata. Durasinya itu 25 detik men, ini lama banget cuy. Sedangkan cooldownnya cuma 10 detik saja guys. Ini elemental burst damage bonusnya itu adalah 0,29% per energi. Kita ambil contoh misalnya, hitung-hitunglah yang 80 ya. 0,29 dikali 80 sama dengan 23%. Jadi elemental burst damage bonus tambahannya itu 23%, 40 doang dikali 40 sama dengan 11% doang. Jadi hitungannya mungkin seperti itu ya guys. Lumayan loh itu 20% tambahan elemental burst damage ya. Kalau misalnya yang salah kalian koreksi aja di bawah ya. Nah, ini yang efek cakra desideratanya. Wow, ini benar-benar enak banget ya si Raiden Shogun ya. Selain ngebuff attack, kalian juga dikasih energi loh. Dan ini harus melancarkan elemental burst dulu guys. Terus Raiden Shogun akan mendapatkan lapisan resolve berdasarkan jumlah energi yang terkonsumsi dari elemental burst tersebut. Jumlah maksimum lapisan resolve adalah 60. Lapisan resolve yang didapatkan dari cakra desiderata akan hilang dalam 300 detik setelah Raiden Shogun meninggalkan medan pertempuran. Oke, terus, nah ini elemental burstnya nih, Sacred Arc. Ngeri asli. Lah kayak bela dimensi ya. Oke, jadi elemental burst ini itu damage-nya akan meningkat berdasarkan dari jumlah lapisan resolve dari cakra desiderata tadi ya, yang dikonsumsi saat menggunakan skill ini. Oke, jadi kegunaan dari cakra desiderata ini adalah untuk meningkatkan damage dari miso ininya nih, muso isinya ya. Oke, berarti teman party juga harus ini ya, harus menyumbangkan ini mah guys, untuk ini, untuk meningkatkan damage dari elemental burstnya si itu, si Raiden Shogun juga guys. Untuk musuh isinya, dalam kondisi ini Raiden Shogun akan bertarung menggunakan pedang Taichi miliknya. Normal charge dan pelang attack Raiden Shogun dikonversi menjadi electro damage yang tidak bisa ditimpa oleh elemental invasion lainnya. Saat serangan yang berada dalam kondisi ini mengenai musuh, Raiden Shogun akan memulihkan energi untuk anggota party di sekitar. Pemulihan energi dengan cara ini hanya bisa terpicu setiap 1 detik dan maksimum sebanyak 5 kali selama durasi skill. Anjir, enak banget cuy. Nyerang abis itu ngasih energi ke temen. Wah, dalam kondisi ini pertahanan Raiden Shogun terhadap interupsi akan meningkat ya, dan menjadi kebal terhadap damage dari reaksi electro charge. Saat berada dalam kondisi Musou Isshin, damage normal dan plank attack Raiden Shogun akan terhitung sebagai damage elemental burst. Efek Musou Isshin akan hilang saat Raiden Shogun meninggalkan medan pertempuran, guys. Oke, jadi untuk damage normal, charge, dan juga plank attack dari Raiden Shogun itu terhitungnya di elemental burst. Kalau dari data di Honey Hunter ini udah tersedia juga. Dan kalau kalian bandingkan dengan normal attack-nya dia tanpa menggunakan elemental burst, ya ini lebih tinggi yang di elemental burst ya. Nih, hit pertama 70, sedangkan yang di hit pertama normalnya itu 67% doang. Ya, ini belum lagi tambahan dari cakra desideratanya lagi tadi. Nah, ini resolve bonusnya nih guys, ini resolve bonusnya dari sini. 6,22% initial per 1,16% attack damage per stock. Yang jujur aja gue masih belum ngerti ini. Tapi untuk Musou no Hitotachi base damage-nya itu adalah 641%. Gila tuh sakit sih bro. Musou Isshin Energy Restoration-nya itu 2,3. Musou Isshin durasinya itu 7 detik ya, cooldown 18 detik, energy cost-nya itu 90. Belum lagi tambahan dari elemental skill-nya juga ya. Soalnya elemental skill-nya ini kan memberikan tambahan damage untuk elemental burst sesuai dengan konsumsi energinya, guys. Wadaw!
Kita cek deh di level 8 untuk Raiden Shogun tambahannya berapa ya, kira-kira 0,29% dikali 90 untuk Raiden Shogun, 26% tambahan damage-nya. Kalau misalnya gue salah perhitungannya silakan komen aja di bawah ya, tolong dikoreksi guys. Oke, lanjut lagi untuk pasif talents-nya itu adalah Namora yang digunakan pada saat kalian nge-ascend sword dan juga pole arms itu akan berkurang sebanyak 50% ya. Ini sangat-sangat mengirit sekali untuk pengeluaran Mora ketika kita nge-ascend weapon cuy. Terus ini dia setiap 1% di atas 100 energy recharge yang Raiden Shogun punya akan memberikan dia 0,6% greater energy restoration dari musuh Isshin, terus 0,4% electro damage bonus. Gue gak tahu pasti hitung-hitungannya gimana ya, contoh kalau misalnya kita dapat 200 energy recharge berarti ini mungkin maksudnya 100% dikali 0,4% electro damage bonus gitu atau gimana guys. Kalau emang kayak gitu bah masih mantap banget ya, atau dapatnya cuma 0,4% doang kali 0,4 kita dapat 40% electro damage bonus lagi gitu maksudnya, wadaw. Atau gimana guys? Kalian komen di bawah ya, ini rada ngeri juga nih passive talents ini. Terus lanjut lagi, ketika teman party yang ada di dekat mendapatkan elemental orbs, Chakra Desiderata akan mendapatkan 2 resolve stacks ya. Efek ini akan muncul setiap 3 detik. Oke, untuk konstelasinya, let's go. Untuk konstelasi, di sini Chakra Desiderata akan mendapatkan resolve lebih cepat ya, ketika karakter Electro menggunakan elemental burst-nya, resolve yang kalian dapatkan itu akan meningkat sebesar 80%. Dan ketika karakter dengan elemen lain menggunakan elemental burst-nya itu, resolve yang akan kita dapatkan itu akan meningkat 20% saja ya. Terus untuk C2-nya, ini musuh Shinsetsu-nya maksudnya yang elemental burst-nya itu akan mengabaikan 60% defense musuh ya guys. Terus C4, wah ini sih gila lagi nih C4-nya nih guys. Ketika musuh Isshin-nya sudah habis, semua party member akan mendapatkan, ini kecuali Raiden Shogun ya, semua party member akan mendapatkan 30% bonus attack untuk waktu 10 detik. Anjay sekali. Terus yang terakhir, ini selama mode musuh Isshin ya, di elemental burst-nya si Raiden Shogun, normal charge dan flank attack akan mengurangi cooldown elemental burst dari teman party kalian sebanyak 1 detik ketika mereka menghit musuh. Dan totalnya adalah 5 kali ya, selama durasinya ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Wah. Oke, kita nonton trailernya kali ini guys. Si Raiden Shogun juga mengincar keabadian untuk penduduknya itu sendiri ya. Berarti dia peduli juga sama penduduknya ini ya. Ya cuman untuk sebagian orang perburuan vision itu emanglah sangat tidak baik ya. Tapi kita lihat nanti ceritanya seperti apa ya. Sangat-sangat. Oh shit, apa nih? Oke bentar, ini kayaknya banyak adeptus pak. Ini sepertinya leluhurnya si Kujo Sara ya. Apakah ini leluhurnya Yae? Ataukah ini si Kitsune Seigu itu ya? Dan ini gue gak tahu siapa nih guys. Oke bentar, gue pause sebentar dulu. Raiden Shogun itu kehilangan sesuatu yang berharga, mungkin para teman-temannya ini ya guys. Mungkin itulah salah satu alasan kenapa Raiden Shogun itu mengincar keabadian cuy. Yang di depan siapa tuh? Wah ini nih, mungkin nih emaknya kali ya guys. Wah langsung berubah dong guys, Roto Jande langsung ngeri itu bro. Oh my god. Toma, Paimon! What is this place? Oh. Men, lihat ini. By the way, ini yang ini ya. Kenapa ngelawan Raiden Shogun ya? Kita pause ya. Oh, oke, yang di sini hilang. Apakah Shogun nge-kill dia gitu?
Oke, di sini lawan Raiden Shogun lagi. Skip tuh. Kalau kalian lihat ya, di sini dia lawan Raiden Shogun lagi tuh. Wow, ini sih ngeri ya. Ini kayak sejenis Adeptus gitu ya. Stillness. Tuh hilang lagi di sini ya. Oh, oke guys, ini Tanuki yang ini kan, yang joget-joget itu kan ya. Tuh, hilang lagi cuy. What happened? Itu kisahnya kira-kira apa ya guys? Nah terlebih lagi ini sih, ini mungkin mamanya Raiden Shogun ya. Wah, awalnya dia senang terus sedih lagi kehilangan temennya sama orang yang berharganya. Terus tiba-tiba langsung berubah dalam sekejap. Cakap kali kau. Dapetin, nanti dapetin dia nih. Dan gue makin penasaran hasil sama Archon Story ini. Semoga nanti ada story quest dari ini juga ya, dari si Baal ya. Toma, Paimon. What is this place? Wah, gila guys. Teasernya itu benar-benar bikin saya merinding. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah apakah ketiga temannya itu Baal yang bunuh atau gimana ya? Tadi yang kedua jelas-jelas Baal dan juga temannya itu bertarung sih, cuy. Yang lainnya kita nggak tahu ya. Penasaran juga sih sama ketiga temannya itu, kira-kira kenapa sih? Mungkin yang satunya Kitsune kali ya, tapi kalau mau dilihat itu nggak mirip sama Yae sih. Soalnya Kitsune dan juga si Yae kan katanya mirip gitu ya. Oke, jadi sampai di sini dulu video gue kali ini guys. Thanks for watching dan shalom, ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye-bye.